Hello guys, welcome back to Beken Hair Usil. Kali ini Beken lagi ada di superhero Tower of Hell. Jadi ini mirip Tower of Hell, cuman temanya adalah superhero. Kamu suka superhero Beken? Ya pasti suka. Oke, Beken langsung aja kita main Tower of superhero Tower of Hell-nya. Itu sekali nama gamenya juga. Oke, kita lewat sini Beken. Di sini kita masih ada di superhero Spider-Man. Di sini ada Batman. Ada Batman. Kamu ngapain di situ? Banyak banget LED. Kita tidak usah pakai graffiti coil karena itu adalah kecurangan. Cuman ada satu stage doang yang pakai graffiti coil. Karena itu buat aku susah kali. Ayo Beken, kamu itu seperti ya. Kamu itu mirip superhero yang ada panahnya itu loh. Apa sih namanya? Aku lupa. Nah, kita ke sini. Ya, hampir kamu Beken. Haya. Oke, all done. Loncat ke sini. Kita ada di sini. Ada Hulk Beken. Kayak kamu gendut. Kok dia berotot? Makanya kamu diet Beken. Biar apa? Badannya gede tuh kayak Hulk. Oke, di sini ada LED. Aduh. Kena LED lagi sedikit doang. Enggak apa-apa. Yang penting nanti nambah darahnya nambah. Hah, ngapain kayak gitu ngadap? Sekarang kita ada masih di superhero apa ini? Nah, ini pakai graffiti coil ya karena aku enggak bisa kalau yang ini. Haya, nah baru deh lanjut. Sepertinya ini apa ya, kalau dimirip-miripin Spider-Man bukan Superman kan? Ya Superman. Ini Thor. Kita pakai graffiti coil. Nah, dua stage yang aku nggak bisa. Haya, nah yang itu aja stage-nya. Nggak tahu juga sih stage itu ada yang lagi nggak yang aku butuh dengan graffiti coil. Nah ngapain lo mundur? Di sini ada The Flash. Kamu speedrun Beken karena ini ada stage khusus The Flash. Ini aku akan main sampai abis. Masih banyak dikit. Hampir kamu Beken jatuh. Terus kalau kamu jatuh, kamu ngulang lagi. Ampes, udah. Oke, kita kesini. Ayo Beken sini ya. Sekarang ada Captain America. Oke, kita lewatin sini Beken. Gampang kalau Captain America. Yang tadi susah tuh apa ya? Ternyata nggak susah. Masih ada. Tinggal jalan aja. Nah, nggak usah pakai loncat. Ayo, loncat ke sini. Loncat. Nah, sini. Ini siapa? Iron Man. Ada Hulkbuster. Hulkbuster yang versi Avenger Infinity Wars. Ayo sini, ke sini. Ada dua dong. Sepertinya kita harus sepertiin. Aku jauh lebih cepat. Karena aku bisa terbang. Jadi mau apapun bisa. Itu dia Hulkbuster-nya. Mau naik enggak? Enggak bisa, itu kan
patung doang. Ayo, ayo, wow, kamu kena bahkan, tapi darahnya nggak begitu kurang. Nah, ini nih Deadpool, Deadpool yang nggak bisa mati, kalau ditusuk nggak mati, magic. Waduh, oh ini sedikit. Ayo loncat loncat kamu bahkan. Haya, haya, haya. Haya, haya, haya. Baik banget. Kayaknya fans aku nih. Nggak tahu. Di sini sekarang ada Black Panther. Black Panther. Black Panther. Ada Black Panther. Nah, sekarang kita pakai trik kamera. Kalau ini. Waduh. Mana dulu ya? Bahkan kamu jangan mati loh. Ini tes dia aja. Oh benar. View, untung aja banyak orang. Kalau nggak banyak orang, udah kamu ngulang dari awal. Kamu bahkan kita akan kesini. Ke tangga. Oh iya benar. Ini kita ke apa ini? Di siap. Oh, ini superhero Green Lantern ini. Sekarang pelan-pelan aja. Enggak pelan-pelan. Dahlah. Kita ini yang gabungan apa sih namanya superhero? Ada DC Comics sama Avengers. Wow, sepertinya bukan. Kita harus lewat dari mana? Oh, sini Beacon. Salah arah kamu Beacon. Haya, hampir. Ya. Aduh. Maaf tadi aku berhenti ngomongnya. Nah, lewat sini lagi Beacon. Haya. Nah. Sekarang oke, pakai gravity coil. Ini sekarang ada di Aquaman. Di Aquaman. Haya. Hampir. Wah, ini lewat sini. Nah. Wah, sekarang bisa jatuh enggak? Oh, enggak. Jadi lewat sini, loncat sini aja ya, haya, wow, sekarang kita ada di mana nih, Ant-Man, itu Ant-Man, sekarang kita ada di Ant-Man, Beacon, Ant-Man bisa jadi besar kecil, yaitu temannya adalah semut, alright, over here, sekarang lewat sini kamu Beacon. Sekarang kamu ada di Wolverine. Sampai gravity coil lagi. Gravity coil. Oke, lepas. Kalau yang susah buat aku pakai gravity coil. Ya, Beacon. Hampir. Sekarang 9 menit. Agak lama kayaknya. Ini tadi apa sih? Oh, Wolverine ya. Wolverine. Yang terakhir apa? Sepertinya ini terakhir. Iya, benar. Mari kita samperin. Yang terakhir itu apa? Tidak ada superhero-nya. Wow, hampir. Kaget aku. Ya, Beacon. Wah.
Lewat sini, 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 sini. Udah tinggi banget lagi. Tuh, kalian bisa lihat. Udah segitu. Wow. Sekarang waktunya. Sekarang ini adalah sepertinya ini yang buat gamenya kah? Ya, sepertinya kayaknya yang gamenya bu. Gamenya yang buat. Wow. Hati-hati kamu Bacon. Tinggal sedikit lagi. Cuman kamu harus pelan-pelan. Karena kalau bisa jatuh, kamu sudah ampas. Jadi, waduh, oh ini harus pakai gravity coil kah? Sepertinya iya. Wow. Weh, kamu selesai Bacon. Main superhero Tower of Hell. Tadi banyak banget, ada siapa aja tuh. Macem-macem lah, campuran DC Comics sama Marvel. Oke, segitu aja buat Bacon main superhero Tower of Hell. Lewatin rintangannya baik banget, ada beberapa stage itu. Oke, ya, segitu aja buat video kali ini. Main Tower of Hell-nya versi superhero. Oke, segitu aja ya. Dadah!